Mungkin kata prank kalian sudah familiar dengan konten yang dibuat oleh para YouTuber. Tapi, tahu gak sih, prank ternyata digunakan juga loh dalam teknik marketing. Hah? Masa sih? Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Somet, Sobat Muda Entrepreneur. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah ya. Balik lagi dengan segmen informasi. Informasi yang asik-asik. Seperti yang sudah dikatakan di awal, ternyata kehidupan sehari-hari kita itu gak bisa jauh-jauh dari yang namanya jualan atau marketing. Trik atau taktik apa sih yang biasa penjual pakai dalam menjual produk dagangannya supaya bisa diminati dan laku oleh pembeli? Kali ini informasi akan membahas tentang teknik marketing prank. Banyak dari teman-teman di sini mungkin sudah sering melihat atau mendengar. Ternyata banyak loh penjual yang menggunakan teknik marketing prank. Misalnya, kita melihat penjual buah yang pakai mobil pick up dengan papan bertuliskan 1 kilo 10.000 dilengkapi tatanan buah yang sangat rapi serta tampilan buah yang menggoda. Karena bandrol harga yang terpampang murah itu, ternyata banyak pembeli yang mendekatinya. Tapi gak banyak dari pembeli justru kesal dan kecewa dengan sang penjual. Seperti kejadian yang pernah saya temui, di mana ada ibu-ibu datang ke penjual buah yang juga saya sedang berada di situ. Lalu ibu tersebut berkata kepada sang penjual, "Mas, ini 1 kilo 10.000. Sambil menunjuk buah mangga. Lalu sang penjual berkata, "Itu yang 20 ribu bu," sambil mengelap timbangan. Lalu ibu itu bertanya balik, "Terus yang 10 ribu yang mana mas?" "Itu yang ada di keranjang bawah bu," kata si penjual sambil menunjuk buah yang tampilannya sudah cukup jelek dan hampir busuk. "Ya elah mas, terus ngapain papan harga 10 ribu dipajang di bawah buah yang harganya 20 ribu? Marah si ibu-ibu tersebut. Lalu sang penjual hanya senyum-senyum dan membiarkan ibu-ibu tersebut pergi. Dan akhirnya ibu tersebut pergi dan tidak menjadi membeli buah. Saya juga agak kesal sih lihat respon si penjual yang seperti itu. Nah Somet, kira-kira apa yang salah dari strategi penjual tersebut? Boleh komen di bawah ya. Dari cerita ini kita belajar bahwa di mana teknik marketing itu suatu hal yang wajar dan banyak digunakan oleh para pedagang atau bahkan pengusaha besar sekalipun. Tapi kita juga perlu perhatikan strategi dalam pelayanan yang baik dan cerdas sehingga pembeli tidak merasakan kecewa. Nah, Somet, apa pendapatmu tentang teknik marketing prank kayak gini? Tulis komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk support channel kita dengan like, komen, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.